أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jumpa lagi dengan saya di Rosa Masjid Bekas. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak lupa saya senantiasa mendoakan agar supaya sahabat-sahabat semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ditambahkan dalam mencari rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa. La ilaha illallah. Amin. Dengan ini saya ingin mereview beberapa kendaraan untuk dijual dengan harga yang beragam, dari yang termurah sampai yang lumayan, tapi kelasnya kelas low middle ya. Mohon yang belum subscribe, tolong subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Subscribe Anda sangat membantu saya maupun rekan-rekan kami agar supaya mengembangkan channel ini untuk memberikan yang terbaik untuk Anda. Insyaallah, terima kasih. Dan semoga pula atas kebaikan sahabat-sahabat semua, kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Amin ya Allah. Subhanallah. Amin. Baik, berikut ini mobil-mobil yang akan kita persembahkan untuk saudara-saudara atau rekan-rekan semua. Mari kita saksikan salah satunya. Oke, yang pertama adalah mobil Swift ST 2010 bertransmisi matic, KM-nya 170, pajaknya bulan Agustus panjang. Untuk harga Rp 97 juta. Untuk kondisi mobil grade A ya. Mobilnya bagus. Nggak ada dandan, mobil langsung pakai. Yang kedua, Avanza G manual tahun 2009, pajaknya bulan 12, KM-nya 110, harganya 95 juta. Untuk kondisi mobil grade B, mobil layak pakai, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Mesinnya pun nggak ada yang rembes, nggak pernah turun mesin, terjamin ya. Mobilnya bisa cash atau kredit. DP-nya minimal di angka 20 juta. Angsurannya sekitar 24 jutaan kurang lebih. Yang ketiga, Grand Livina XV 1,5 matic tahun 2008, pajaknya Oktober, kilometernya kurang lebih 190-an, harganya di obral 80 juta sudah termasuk BBN, mesinnya terjamin, nggak bekas taksi online atau mobil capek, mobilnya nggak pernah turun mesin, aman.
Yang keempat, mobilnya Grand Livina tipe S-Gear. Itu tahun 2008, bertransmisi manual, pajaknya bulan 5 Mei, panjang tahun depan, KM-nya 90.000, harganya 90 juta nego. Untuk mobil grade B ya. Enggak bekas turun mesin, enggak bekas banjir dan enggak bekas nabrak. Silakan. Yang kelima, Innova V Matic tahun 2006, pajaknya bulan 2012 Desember. Pajaknya Desember. Harganya 95 juta. Mobilnya grade B ya. Aman, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Mobil tinggal pakai, bisa langsung cash atau kredit, terjamin. Yang keenam, mobil Ayla tipe M Sporty tahun 2016, bertransmisi manual, KM-nya 60 ribuan, pajaknya bulan Juli, KM-nya 40 ribu, mohon maaf. Harganya 90 juta nego. Mobilnya apik, warna putih, grade-nya grade A. Mobil tinggal pakai, nggak ada masalah. Yang ketujuh, Nissan Mark tipe L, bertransmisi manual, tahun 2011, pajaknya bulan November. KM-nya 90 ribuan, harganya 80 juta nego. Mobilnya grade B, tinggal pakai, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, terjamin. Yang kesembilan, ini nih yang paling murah, mobilnya Karimun Estilo tahun 2008, manual transmisi, pajaknya bulan Januari tahun depan, kilometernya sekitar 80 ribuan, untuk harga 55 juta nego keras, sampai deal, sampai jadi. Mobil grade B, aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, terjamin. Yang ke-10, mobil Toyota Kayla tipe G bertransmisi Matic tahun 2017. KM-nya masih rendah banget, 56.000, pajaknya bulan Juli tahun depan. Untuk kondisi mobil grade A, untuk harga sekitar 95 juta. Cash keras ya. Mobilnya terjamin, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, nggak bekas taksi online. Amanlah, insya Allah, mudah-mudahan. Tinggal pakai saja. Untuk yang ke-11, Xenia R Deluxe MT warna putih, pajaknya bulan Juni 2021, panjang. KM-nya sekitar 101.000. Untuk kondisi mobil grade A ya, mobil tinggal pakai, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, terjamin. Aman, bisa cash atau kredit. Untuk yang ke-12 adalah apa? Xenia tahun 2010, tipe XE Deluxe Plus, bertransmisi Matic. Ini pajaknya sekitar pajaknya untuk bulan Maret tahun depan, KM-nya 110.000, aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, terjamin. Bisa cash atau langsung kredit, untuk harga di kisaran 75 juta, nego keras, sampai deal, sampai jadi. Yang ke-13, Avanza tipe G warna silver tahun 2010, pajaknya di bulan Januari tahun depan. Untuk grade-nya grade B, KM-nya 116.000. Mobil tinggal pakai, terjamin, nggak bekas taksi online atau nggak mobil capek ya, terjamin. Ini buat bekas antar jemput sekolah aja anaknya sendiri. Bisa cash atau langsung kredit, DP 20 juta, angsuran sekitar 2,4an kurang lebih. Langsung start, langsung pakai. Yang ke-14, mobil Innova tipe G bensin warna warnanya silver ya, tapi ini udah dikasih dop Scotlet warna hitam. Dia tahun 2010, bensin manual,
pajak bulan Agustus 2021 masih panjang, KM-nya 116.000. Untuk grade mobilnya tipe grade B, mobil tinggal pakai, tinggal langsung tinggal setar. Udah banyak full variasi, velgnya aja sekitar 17 inch. Sudah ada footstep juga, sudah ada roof rail juga, terjamin langsung pakai, udah upgradean. Yang ke-15, Mobilio SCVT Prestige tahun 2014. Ini mobilnya benar-benar mantap banget. Pajaknya bulan Januari tahun depan. KM-nya baru 72.000. Mobil ini grade-nya grade A, tinggal pakai, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, terjamin. Ini mobil DP-nya 30 juta kurang lebih ya. Bisa langsung proses, angsurannya murah 3,1, nego lah. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di showroom juga. Salam sukses.